teman-teman, kita sajikan teman-teman dengan laksa Sarawak. Laksa Sarawak ini memang terkenal di Sarawak, teman-teman. Nah, dia disajikan bersama dengan udang dengan kuahnya yang agak pekat, teman-teman. Memang cukup mantap. Kita tengok videonya ya, teman-teman. Halo guys, welcome back to Tokikom Channel. Jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Special. Next time, no more. Ah, no more. Ah, no more. Ah, ini biasa punya lah. Biasa, 6 minggu punya. Oh, yang special dia lah. Hah? Special punya dia lah. Special nanti sampai satu kasih itu makanan. Oh ya, ini. Ini 6 minggu. Okay, okay, okay. Olah punya. Okay. Okay. Dia spesial apa beda? Udang besar kah? Ini ya. Ini biasa punya lah. Biasa. Oh, ini bikin sudah lah? Asal bikin lumia. Okay. Okay. Itu kalau boleh laksa dia, jangan banyak tangan lah. Hah? Sikit tangan. Okay. Biasa saja bikin dong. Sudah biasa. Ini udang dia rebus dulu lah. Udang ini dah rebus. Ah, beli sudah terlepas. Tapi apa? Ini rempah ni apa? Ini campuran apa? Ini? Santan saja lah. Lebih sama sekali. Tidak. Satu dia campur udang punya kulit pun tidak ada kok. Lima saat dia campur balang. Oh. Itu pressure pun boleh makan itu. Oh, okay. Nah. Kita jalan-jalan cari makan Sarawak punya mie polo, mie laksa Sarawak. Oh. Ini semacam lah masaknya. Ini anti sudah lama kan bikin ini mie? 23 tahun loh. 23 tahun loh. Ah ya. Memang buat laksa Sarawak lah. Ah ya. Dulu memang sini niaga lah. Sini, Lolo City Center sana. Oh. Sana sekarang ke sini pun sampai 10 tahun dah. Ayuh, kalau 20 tahun bikin ini laksa memang spesial. Memang lihai lah. Sudah lama sudah. Tapi buat memang laksa ini saja boleh, laksa lain tidak ada lah. Tidak, saya tidak mau. Habis baru masak saya tidak mau simpan banyak. Oh. Ini cekari dua memang habis lah. Habis. Bapak mangkuk, bapak hari cekari bapak mangkuk. Tengok. Sekarang ada kolam sikit lah, lolok baru banyak. Ada satu lagi kolam. Satu lebih saja lah. Saya tidak tahan buat dah. Tidak upah orang. Hah? Tidak gaji orang buat. Dua gaji orang. Oh, dua gaji orang. Ah, saya sama saya. Okay. Nah, itu macam cantik. Udang besar ada? Hah? Udang besar ada? Tidak, Bo. Masih ada bawa. Oh. Minggu ada bawa lah. Minggu masih banyak orang lah. Kita rasa dia punya laksa Sarawak di kawasan area... Ambil gambar saya punya. Ya. King Center punya tempat lah. Nek, itu ambil pada saya. Saya. Sudah saya ambil tadi. Sudah lah. Ini teman-teman ada besar sikit udangnya teman-teman ya. Laksa Sarawak ini teman-teman. Oke teman-teman. Laksa Sarawak. Kita akan menikmati laksa Sarawak sekejap lagi teman-teman. Mantap nih.
udang dia cuci tuh mantap, mantap nih. Oke teman-teman, kita akan menikmati laksa serau. Kita perah limau, laksa serau dimakan dengan limau teman-teman. Oleh karena kita suka masam, kita letak 2 biji teman-teman. Laksa ini sudah berhutang sama dengan sambal teman-teman. Ya ini sambal ya teman-teman. Udang dia teman-teman. Cari laksa yang sudah teman-teman, kita cari orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman ini dia punya laksa, dia aroma, aura dari segi temuan. Biasalah, sudah pengalaman lebih kan 25 tahun, mesti laksa dia pun mantap. Oke, pada pengalaman laksa Sarawak itu teman-teman, boleh datang ke area King Center teman-teman. Bersebelah dengan KWSP. KDWSP lah, bukan KDWSP di Sarawak ni. Senang tempatnya teman-teman. Kita nak pergi ke sini. Tak jauh. Yang betul-betul di tengah-tengah bandar raya. Itu teman-teman. Kita nak menikmati laksa kita ni dulu teman-teman ya. Nanti kita akan review lagi makanan-makanan yang ada di Sarawak ni teman-teman. Di Sarawak ni penuh dengan makanan-makanan tradisional yang sedap teman-teman. Di laksa Sarawak mikro semua ada. Ancur pun ada, tapi patut kita akan cari lah nanti siapa yang jual. Apakah pun kalau kita sendiri yang akan buat teman-teman. Ancur. Oke teman-teman, baik, jumpa lagi. Ibu kita pun mungkin laksa juga ataupun mikro. Oke, baik.